أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam perjuangan. Lawan, terus lawan. Lawan, tetap lawan. Pecinta kebenaran, cinta keamanan kita sendiri. Isu topik bagian ketiga yang sedang hangat kini, yang lebih jodoh, salahkah aku? Dua episod yang sudah berlalu begitu panas sekali menceritakan. Untuk yang ketiga ini lebih baru. Cerita mengenai bangsa kita yang sering menyelongkar akan keaiban dan kebusukan bangsanya sendiri untuk diperlahapkan sejorai roti canai dan secawan kopi O dan T.O. Inilah ceritanya. Kalau kita sebut nama 3-4 orang tokoh ni yang terkenal di Sungai Dua, terutamanya Kampung Kalamacang di Samuni Sungai Dua, pasti mereka semua akan kenal siapakah yang dimaksudkan. Apakah perlu saya memberitahu nama mereka ataupun tak perlu? Mereka juga adalah seorang tokoh yang kuat membangkang dulu, kini dan selamanya, sehinggalah minda mereka rosak dikala malaikat pencabut nyawa semakin hampir, amalan semakin meninggi, namun akan roboh bak kerana daging saudara sendiri dirata hanya kerana perbezaan politik dan juga pemikiran yang berbeza daripada mereka yang masih lagi dalam lingkungan katak dan kubur. Itu dia cerita dia. Tak payah fokus jauh-jauh, seberang Perak Utara ini cukuplah. Dia dalam skop Sungai Dua Kalamacang Taman Desa Murni, terutamanya Kampung Kalamacang. Yang dimasukkan adalah seorang yang ternama juga di dalam kampung tu, kawasan Sungai Dua tu juga. Juga kaki masjid, sakit surau. Dia masuk parti lawan tersebut dah lama dah, sampai ke hari ini. Sehingga jadi jiwa dia. Kalau sehari tak kutuk, pemerintah tak boleh nak hidup. Mungkin jadi rukun agama dia. Tersesat dalam kehidupan jiwanya. Mungkin itulah maksudnya. Tak apalah, dia menghina pemimpin negara. Persoalannya bukan pemimpin negara saja mereka tak suka. NGO dalam kampung tu, sebagai contoh, sekarang dah ada koperasi nelayan Kampung Kalamacang. Dahulunya NGO Pakatan Kalamacang. Apa-apa pun, mereka tetap target lebih hebat pada SPRM. Isu utama dia adalah pecah mana, rasuah, tidak jujur dalam menjalankan tanggungjawab. Apakah NGO tersebut benar-benar seperti apa yang diperkatakan di kedai roti canai tersebut, ataupun hanya sekadar khayalan bisikkan, cocokkan iblis syaitan ke minda mereka semata-mata di atas dasar tak suka sesuatu perkara dan benci? Ketakzuban inilah yang masih lagi merasuki bangsa kita. Benarkah NGO, ketua NGO tersebut tidak jujur dalam menjalankan amanahnya sebagai ketua koperasi pondok nelayan Kampung Kalamacang? Apakah dia makan duit? Itu yang mereka bahaskan. Tak perlulah sebutkan di kedai roti canai yang mana, juga amat popular, juga terkenal di sekitar Kampung Kalamacang Sungai Dua Taman Desa Murni ini. Itulah kisah. Kita buat benda yang baik, mereka semburkan dengan negative thinking. Ya, hebat anak dia pun sekarang dah berkerjaya. Abah sayang anak, belilah beza sebiji. Itu cerita salah seorang yang terkenal. Anak perempuan dia nak beli kereta tu untuk anak perempuan dia. Dia nama apa? Beza.
Itu salah seorang tokoh yang tak perlu disebutkan nama untuk menjaga hati. Dan seorang lagi, Tok Wan yang kesepian. Anak cucu menantu semua kerja. Tak ada siapa ada rumah. Kesepian. Kedai roti canai lah tempat pengubat rindu. Mencanai dosa. Menghantam kerajaan negara Malaysia. Dan juga NGO yang menyokong kerajaan Malaysia. Seorang lagi. Nuh, dari Permatang Pasir. Kampung. Kawan aku juga, kampung tu pun. Permatang Pasir. Di bawah Parlimen apa? Bawah Parlimen Permatang Pau kan. Kampung Kota. Di situ ada juga. Situ ada kawan aku juga. Lama dah tak jumpa dah. Dulu zaman sekolah cukup rapat di kota. Juga mungkin kesepian sebelum ambil cucu balik sekolah. Kerana kesepian itulah. Mereka dihasut iblis syaitan. Keimanan mereka yang nampak macam palsu. Soalan. Selain pada pemimpin atau perdana menteri yang mereka hina, merujuk pada suara keadilan soal khabar harian yang mereka baca. Soalannya, betulkah apa yang dikisahkan? Betulkah apa yang diperbahas usrah wacanakan sejorai roti canai secawan kopi O dan T.O.? Benarkah? Ataupun hanya sekadar khayalan semata. Khayalan menjelma. Semata-mata. Hanya kerana nak mengisi kekosongan hati mereka tanpa berzikir dan wirid mengingati Allah pada setiap pagi. Apakah begitu contoh terbaik? Kita tengok lebay, alim. Tapi malang. Orang kata di sebalik sisi putih mereka, sisi gelap hitam berlegamnya jelas terbukti terpampang. Itulah maksudnya. Habis-habis cerita kebusukan orang lain. Selain pada pemimpin negara. Koperasi Pondok Layan Kampung Kala Macam Sungai Dawa Tewa Sebang Perai Utara Pulau Pinang Malaysia pun menjadi bangsa dulu. Benarkah ketua koperasi tersebut pecah mana? Seakan-akan ayat mereka seperti ada juga yang tolak pembangunan kemajuan. Orang nak buat tempat kita. Kerajaan persekutuan nak buat tempat kita. Bagi nampak cantik. Bagi nampak pelancong main masuk boleh menjana ekonomi. Penduduk tempatan. Itu pun dihentam. Tak apalah, kedai kopi tak laku. Donald Trump pun tak tahu apa nama ni apa soalan ni. Hillary Clinton pun tak tahu. Saya tahu.